Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Ikut like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai sudahlah jadi isteri kedua. Lepas ni Zainal Abidin tak restu Fina nyanyi. Ini respon Fina sendiri. Penyanyi Fina Jebat menjelaskan bahawa suaminya Datuk Zainal Abidin memberikan sokongan penuh dan membenarkan dia untuk kembali aktif menyanyi semula. Kata Fina atau nama sebenar Nur Syafinas Jebat 29, suaminya yang juga bekas jurulatih pasukan bola sepak kebangsaan sangat memahami minatnya dalam bidang nyanyian. Malah Zainal tidak menetapkan sebarang syarat atau kekangan buat adik kepada pelakon dan penyanyi Aida Jebat itu. Kata Fina, alhamdulillah baik datang dari keluarga, suami, peminat dan semua yang mengenali saya, mereka sangat menyokong untuk saya kembali aktif menyanyi semula. Suami saya dia bagi je untuk saya kembali menyanyi sebab dia tahu minat saya memang menyanyi. Dia pun tak ada letakkan sebarang syarat kepada saya. Dia sokong saja apa yang saya buat. Asalkan mana yang terbaik untuk saya, dia okey. Kata Fina kepada Gempak. Fina berkata demikian usai dia dinobatkan sebagai pemenang tempat kedua sebuah acara nyanyian yang disertai bersama kakaknya Aida Jebat pada Ahad. Dalam pada itu, ditanya adakah dia sudah boleh membiasakan diri dengan kritikan netizen susulan pendedahan secara mengejut dirinya sah bergelar isteri kedua kepada Zainal. Fina berkata, dia mengambil segala komen tersebut untuk memperbaiki diri. Saya tahu banyak komen negatif dan ada juga positif yang diberikan kepada saya. Secara peribadi, apa yang baik saya ambil dan apa yang tak baik pun saya ambil untuk perbaiki diri sendiri. Terima kasih kepada semua yang sentiasa mendoakan yang terbaik untuk perkahwinan saya. Saya pun mendoakan yang terbaik kepada mereka semua di luar sana. Tambah Fina. Terdahulu, pendedahan Fina sudah berkahwin dengan saya pada Januari lalu telah mengejutkan ramai pihak. Oh, rupanya Zainal Abidin restu. Ingatkan tak bagi restu dekat Fina tadi. Dan dia pun tak meletakkan sebarang syarat kepada Fina. Baguslah kalau macam tu. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.